Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tridi Harnawijaya dari kelas 12 P4 SMK Bina Wisata Lembang. Akan mempraktekan bagaimana cara makeup room dengan status kamar check out. Baik teman-teman, untuk proses pertama penanganan kamar tamu check out yaitu adalah knocking the door atau pengetukan pintu kamar tamu. Lalu dilanjut dengan penyebutan identitas diri. Seperti contoh seperti ini. Yang pertama adalah knocking the door sebanyak 3 kali lalu menyebutkan identitas diri. Housekeeping. Setelah itu tunggu sekitar 3-5 detik lalu ketuk pintu kembali. Housekeeping. Jika tidak ada jawaban dari kamu, maka pukul dengan menggunakan masker dengan perlahan sambil mengucapkan identitas diri kembali. Housekeeping. Permisi. Housekeeping. Untuk langkah berikutnya yaitu memasukkan master key ke dalam light switch untuk mempermudah proses pembersihan dan untuk mengetahui apabila ada kerusakan kepada lampunya. Untuk langkah berikutnya yaitu membuka curtain agar dapat mempermudah proses pembersihan. Langkah berikutnya setelah membukakan curtain yaitu adalah stripping linen dan stripping sampah secara clockwise atau searah jarum jam, sambil memeriksa apakah ada barang tamu yang tertinggal. Dan jika ada barang tamu yang tertinggal, segera tulis di Lost and Found Report dan laporkan kepada order taker dan supervisor. Saya akan mencontohkan bagaimana cara men-stripping linen. Dimulai dari pillow. Berikutnya adalah stripping cover duvet dan sink. Dimulai dari bawah. Berikutnya adalah untuk meletakkan semua linen kotor atau soil ke dalam linen hamper yang ada di troli sambil membawa linen bersih. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara making bed dengan menggunakan duvet.
selanjutnya adalah melebarkan buffet cover. Ke dalam buffet cover. Langkah berikutnya adalah pemasangan pillowcase. Thank you.
memasukkan jerry-jerry ke dalam bedroom. Langkah berikutnya adalah melakukan cleaning bedroom yang dimulai dari stripping sampah, lalu pembersihan mirror, dilanjutkan kepada wash basin, dilanjutkan membersihkan toilet, lalu dilanjutkan kepada wall jika diperlukan, dan biasanya dilakukan sebanyak 1 minggu 1 kali. Lalu yang langkah berikutnya adalah bathtub, dan yang terakhir adalah pembersihan floor. Dan yang pertama adalah stripping sampah. Dan untuk langkah berikutnya adalah pembersihan mirror dimulai dari atas ke bawah, dan cleaning equipment yang digunakan adalah glass cleaner, window squeegee, dan applicator atau window washer. Yang pertama untuk pembersihan mirror yaitu menyemprotkan glass cleaner kepada mirror, lalu semprotkan glass cleaner kepada aplikator juga, lalu basahi sedikit aplikatornya gunakan air, lalu usapkan aplikator sehingga merata dan mengenai seluruh bagian mirror. Untuk langkah berikutnya adalah melakukan penarikan dengan menggunakan window squeegee. Dan berikutnya adalah menggunakan glass top bagian ujung-ujungnya. Dan untuk langkah berikutnya yaitu membersihkan wash basin, dan cleaning equipment yang dipergunakan adalah pad dan MPC. Yang harus dilakukan yaitu menyemprotkan MPC ke seluruh bagian wash basin. Yang berikutnya adalah mengusap seluruh bagian wash basin dengan menggunakan pad. Langkah berikutnya adalah mengeringkan wash basin dengan menggunakan dump cloth. Berikutnya adalah pembersihan toilet. Dan untuk pembersihan toilet, cleaning equipment yang digunakan adalah hand glove, toilet bowl brush, serta disinfektan dan MPC.
setelah mempergunakan hand glove, langkah yang berikutnya yang harus dilakukan adalah flush toilet. Setelah itu, mempergunakan hand gasket untuk menyemprot bagian toilet bowl. Setelah disemprotkan PVC ke dalam toilet bowl, diam dulu beberapa saat. Dan jika ingin membunuh kuman lebih baik lagi, digunakanlah disinfektan. Setelah ditunggu beberapa saat, kita menggunakan toilet bowl brush untuk mengosok toilet bowl. Selanjutnya, setelah toilet bowl digosok, langkah berikutnya adalah untuk flush kembali. Lalu, berikutnya adalah penyemprotan disinfektan di dalam toilet bowl. Setelah itu, gosok menggunakan toilet bowl brush. Berikutnya adalah untuk memflush toiletnya kembali. Oke, kacanya. Berikutnya adalah untuk pembersihan bagian toilet yang lainnya. Untuk pembersihan bagian toilet yang lainnya, aplikasikan MPC ke dalam pad. Lalu gosok seluruh bagian toilet hingga merata. Dan langkah berikutnya yaitu untuk mengeringkan seluruh bagian toilet. Mulai dari bagian atas. Kita langsung masuk ke dalam proses pembersihan bathtub. Dan untuk proses pembersihan bathtub, menggunakan MPC yang diaplikasikan kepada pad, lalu dimulai untuk menggosok bathtub. Dan jangan lupa untuk menyemprotkan juga MPC ke dalam bathtub.
apa tuh? Dan langkah selanjutnya adalah untuk membasuh semua bagian dekat dengan menggunakan shower. Dan langkah berikutnya adalah untuk mengeringkan seluruh bagian dekat dengan menggunakan berikutnya adalah untuk menstrabi bagian floor dan menggunakan pad yang sudah dibasahi dengan air dengan menggunakan floor cleaner. Dimulai dari bagian belakang yaitu bagian drainage floor mendekat ke pintu. Setelah semuanya di-scrubbing, langkah berikutnya adalah untuk membilas semua bagian floor dengan menggunakan air. Setelah semuanya dibilas dengan menggunakan air, langkah berikutnya adalah untuk menarik semua air dari bagian depan pintu sampai dengan drainage floor. Setelah semua air ditarik menggunakan floor squeegee, maka berikutnya adalah untuk mengelap semua bagian floor dari bagian drainage hole sampai dengan bagian depan pintu. Setelah proses pembersihan toilet selesai, tidak lupa untuk dilengkapi gear supplies, dimulai dari shampoo, dental kit, bath soap, dan yang sebagainya. Dan tidak lupa juga untuk dilengkapi linennya seperti bath towel, hand towel, dan juga bath mat. Setelah bathroom selesai, langkah berikutnya adalah untuk pendustingan secara clockwise dengan menggunakan dust cloth dan furniture glove. Langkah berikutnya
kalah untuk vacuuming semua bagian karpet yang ada di kamar. Yaitu mengisi gas aminitis dan menutup curtain. Setelah itu melakukan panel check dan mencabut master key, tutup pintu dan pergi ke kamar yang berikutnya. Sekian tutorial makeup room kamar check out. Saya Tridi Hana Wijaya dari kelas 12 B4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.